Lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda nih dari sebelumnya. Yaitu kita akan coba nih kulik gimana sih cara bawa mobil atau cara mengendarainya biar ekonomis dan nggak buang-buang bensin secara sia-sia. Tapi sebelumnya yuk kita cek dulu apa aja yang saya sudah modifikasi pada mobil ini. Yuk kita cek. Ya, ini salah satu modifikasi yang saya lakukan yaitu dengan memasang heat warp ya. Bisa dilihat isolasi yang berwarna emas ini saya pasang sebelum throttle body. Ya, itu di kotak indexnya juga kita, index boxnya kita lihat, filter box. Kemudian di pipa percabangannya Y yang kedua turbo, itu juga saya balut dengan heat warp. Kita lihat ini alirannya. Setelah intercooler ya, jadi sebelumnya enggak, setelah intercooler juga saya heat warp. Tujuannya adalah mengurangi udara panas nih yang masuk ke dalam intake. Nah, kita lihat seberapa banyak sih pengaruh dari udara dingin terhadap power mesin. Tiap kenaikan 5,5 derajat Celcius itu mengurangi power sebanyak 1%. Begitu pula sebaliknya, penurunan 5,5 derajat akan menambah 1% horsepower. Untuk konsumsi bensin sendiri, tiap penurunan 10 derajat Celcius akan meningkat mengurangi penggunaan BBM sebanyak 1% loh. Yang kedua adalah dengan memasang oil catch tank dengan breather di depannya atau di atasnya ya. Ini dipasang melalui saluran hawa yang ada di mesin. Fungsi utamanya OCT kan menyaring oli, tapi breathernya itu mengurangi pressure positif yang hampir 1 bar di dalam crankshaft, sehingga kalau crankshaft tanpa beban, putaran mesin menjadi lebih enteng, tenaga bertambah, otomatis fuel consumption-nya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, yang ketiga adalah alat yang namanya curut ya. Ini nama ini diberikan oleh inventornya langsung yaitu Mas Wisnu, dipasang di daerah coil ya. Ada 3 coil di sini, kayak di bypass satu persatu masuk ke alat itu. Nah, untuk mengetahui cara kerja alat ini, yuk kita tanyakan ke Mas Wisnu langsung. Malam Om Wisnu, gimana kabarnya? Ya Om Max, alhamdulillah, gue baik. Om Max, gimana kabarnya? Sehat Om. Nah, ini untuk cara kerja curut sendiri gimana ya Om ya? Mohon pencerahannya nih. Jadi, ya Om. Jadi cara kerja curut itu kayak teknologi EDSI di teknologi Honda ya. Dia 2 kali tembak. Setelah proses si coil ngasih api ke busi, si curut nambahin. Kenapa begitu? Karena bensin pada umumnya 50% itu kan cuma jadi kerak yang numpuk di piston. Tiba-tiba nyebabin ngelitik lah, berat tarikannya, boros bensinnya, yaitu kerak itu daripada mubazir, kita tembak lagi biar jadi power gitulah. Intinya kurang lebih begitu. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Mas Wisnu langsung. Mungkin kalian yang tertarik untuk memasang bisa langsung cek di Instagramnya, cari aja Wisnu Curut. Nah, nanti dia akan keluar namanya Mas Andika Wisnu ya. Oke. Dan by the way, ini saya nggak di endorse ya, dan ini bukan promo. Dan yuk kita langsung aja ke segmen selanjutnya, yaitu cara menyetir yang lebih irit nih. Sebelum saya tunjukkan cara membawa mobil secara ekonomis, kita lihat dulu nih seberapa ganas nih performance dari Galant VR4 ini. Yuk kita cek.
itu dia hasil pengetesan, kita dapat 0 ke 100 nya hanya dalam 6,2 detik, walaupun pada di atas kertasnya sih katanya 5,4 detik ya. Mungkin ini mobil juga sudah berumur, velg juga udah nggak standar. Dan 0 ke 200 nya kita dapat dalam 28,6 detik. Ya, itu cukup wow sih. Nah, sekarang oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengendarai yang lebih ekonomis nih. Yuk kita cek nih. Nah, di sini kita bisa lihat ada boost meter dan RPM ya. Oke, boost meter untuk mobil bensin ada bagian yang di bawahnya 0, yaitu minus. Nah, untuk mobil bensin sebisa mungkin jalankan gas sehalus mungkin sehingga vakum meter atau boost meter itu mendekati angka yang paling bawah. Itu dia akan semakin irit. Jadi nginjak gasnya ya santai-santai aja, jangan langsung dalam. Apalagi semacam engine lagging gitu. Nanti kita bisa lihat nih ada beberapa contoh engine lagging di mana nanti jarum di boost meter akan mendekati angka 0. Itu malah boros-borosnya itu. Makin boros karena mesin akan meminta bahan bakar yang lebih untuk melakukan akselerasi ke kecepatan yang lebih tinggi karena bukaan gas kita terlalu dalam. Nah, berikut yang dinamakan engine lagging yaitu RPM dalam kondisi rendah, gigi tinggi. Ketika kita mau menambah kecepatan tanpa menggigi, nah, akan menuju mendekati angka 0. Itu artinya tekanan gas kita, injakan gas kita tuh dalam, tapi RPM nggak nambah. Itu akan makin boros. Jadi kesimpulannya, kita harus menginjak gas itu sehalus mungkin ya. Jangan terlalu dalam, jangan mendadak, karena itu akan sangat mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dikirimkan sinyal oleh ECU menuju ke fuel pump untuk kemudian dilanjutkan ke injektor. Jadi semakin halus, dia akan semakin irit. Nah, yang kedua saat mendekati lampu merah atau melihat sesuatu kemacetan di depan. Nah, bisa kita lihat nih, setelah ini di depan ada lampu merah. Dan kita bisa lihat kalau mobil udah banyak berhenti, kita nggak perlu nambah gas. Malah kalau bisa lepas gas, giginya dimasukin di tambah yang lebih besar. Jadi istilahnya dibiarkan mobilnya lebih melonyor. Itu akan sangat mengurangi konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan. Nah, ini saya udah tidak menginjak gas sama sekali, tapi gigi masih masuk, sehingga membiarkan mesin berjalan dengan sendirinya. Itu jauh lebih irit, guys. Nah, yang ketiga, untuk menyetir dalam kota usahakan sekonsisten mungkin ya. Bila ingin melalui kendaraan di depannya, injaklah gas sehalus mungkin. Usahakan kecepatan tetap stabil, konstan. RPM terlalu rendah itu malah nggak baik, guys. Jadi, ya, bisa dilihat ini speed saya sekitar 40 hampir 50. Ya, ditahan aja di RPM segitu dan speed segitu. Gasnya setipis-tipis mungkin. Itu akan sangat irit. Jadi, 3 tips dari saya, semoga ini membantu. Jadi, kalian yang kemarin bertanya, kok bisa sih untuk gallon bisa sampai 11 km per liternya? Nah, ini dia jawabannya. Oke, guys, semoga tips and tricks dari saya ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian menyukai vlog dari saya, silakan tekan like dan subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan nantikan selalu episode kami yang selanjutnya. Oke, guys, see you.